Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan berikan tutorial gamification yaitu Gartic.io. Nah, Gartic.io ini kita akan gambar, nebak, kemudian kita win. Nah, jadi ini bukan tentang pilihan jawaban lagi ngasih pertanyaan ke siswa, tapi ini kita akan main dengan siswa. Jadi gamification ini bisa dipakai untuk icebreaking. Oke, silakan buka Google guys, kemudian ketik Gartic.io seperti ini, terus kita pilih yang paling atas. Nah, kita pilih yang paling atas. Nah, habis itu namanya di sini kita ubah guys. Misalnya nama kita Ami, terus bahasanya juga bisa kita ubah. English ada. Jerman apa ya? Pokoknya banyak bahasanya. Aduh, kepencet. Oke, kita pakai bahasa Indonesia aja supaya lebih mudah. Nah, terus kita pilih ruangan. Kita pilih ruangan guys, karena kalau kita pilih main akan langsung main. Oke, ini ruangan yang ada, yang sudah digunakan oleh beberapa orang untuk main Gartic.io. Tapi kita nggak akan pakai ruangan ini guys, kita akan buat tuh ruangan sendiri untuk kita main dengan siswa kita. Terus kita klik ruangan baru. Nah, di sini ada banyak jenis temanya, ada hewan, ada hewan, bendera, makanan umum, pekerjaan, logo, objek, Pokemon. Jadi kita terserah mau pilih yang mana, tapi lebih gampangnya kita pakai umum aja supaya lebih menarik. Oke, untuk pemain kita paling banyak itu 50, paling dikit kita ambilnya sebagai contoh aja 5 guys. Terus poinnya, nah paling banyak itu 480 poin, mungkin paling rendah 70 atau mungkin masih bisa dikurangi, entahlah. 70 guys, kita pakai 70 aja sebagai contoh. Terus ruangan tersedia kita kita ubah aja supaya nggak asal ngeluarin orang. Terus kita pilih ruang baru. Oh, tapi sebelum itu kita ubah dulu nih karakternya, karena bisa diubah guys. Kita klik oke. Kemudian kita klik ini. Saya lupa tadi ubahnya. Harusnya dari tadi diubah. Oke, di sini ada karakter yang disediakan. Misalnya kita pilihnya ini aja. Terus kita konfirmasi, guys. Oke, kita kembali tadi ke ruangan kita. Pilih ruangan. Terus ruangan baru. Oke, udah selesai. Oke, terus pilih lagi ruang baru. Nah, jadi ini link yang akan kita bagikan ke siswa kita. Nah, ini juga kita bisa main ke sesama teman kita. Tapi saya sering pakai untuk ngajar siswa, untuk icebreaking. Nah, ini untuk contoh di smartphone. Kita tunggu. Nah, untuk di smartphone tampilannya akan gini. Pilih main, terus namanya misalnya Andi. Jadi nggak boleh nama yang sama guys sebenarnya. Oke, ini udah masuk. Nah, itu Andi udah masuk. Oke, sekarang yang buat soal buat room itu yang ngegambar duluan. Jadi kita akan bergiliran ngegambar nih. Jadi yang
yang gak ngegambar itu coba tebak nih kira-kira apa. Nah, terus poinnya kan berubah. Nah, intinya ini akan sampai siapa yang duluan sampai ke 70 itu yang akan menang, guys. Aduh, gambarnya gini amat ya. Sorry guys, jadi ini gambar saya nggak bagus betah. Sumpah ini gambar apa coba? Ya itu pokoknya gitulah guys. Pokoknya diusahain gambar kita sebagus mungkin. Ya, supaya orang-orang itu bisa tebak. Nah gini. Jadi kita akan bergiliran. Seandainya rame guys, kita akan mungkin agak lama bergilirannya. Yang jelas semua peserta itu akan ngegambar. Tapi kalau nggak bisa, nggak mau gambar, malu, cukup di skip aja, bisa kok guys. Nah kayak ini bisa di skip karena nggak tahu gambarnya gimana. Kita coba gambar lagi nih. Ini harusnya gambar biawak ya, harus mungkin. Tapi nggak jelas gambar saya guys. Sumpah. Nah sekarang udah poin 53, bentar lagi 70. Pisang goreng ya ginilah. Udah 63. Penjahit gimana penjahit? Ya, intinya gambar aja dulu guys. Jelas susahin gambar kita bagus. Misalnya gambar saya nggak bagus emang. Untuk misalnya penjahit. Nah, that's very good. Jadi yang menang itu, nah, akan muncul guys. Menarik buat dipakai ngajar. Oke guys, itu tadi tutorial Gartikio, salah satu gamification untuk bermain ataupun ice breaking dengan siswa kita. Semoga bermanfaat guys. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. See you in the next video, guys. Bye-bye.